My name is Raffi Adkia. I live now in Kampung Bintang Resmi. I was born in Boyolali 2002, 10 of March. I'm 21 years old now. Ah, udah kalau gitu jangan tamtama, bintar aja sih. Terima kasih, Pak. Ya. Nama saya Raffi Adkia, saya kelahiran Boyolali 10 Maret tahun 2002. Saat ini saya berusia 20 tahun 6 bulan. Saat ini saya tinggal di Kampung Gajruk, Desa Bintang Resmi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, bersama dengan nenek. Mohon izin, saya menguasai bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Italia, bahasa Arab, juga keahlian bela diri boxing, kesenian debus, dan juga keahlian komputer, karena kebetulan saya berasal dari jurusan teknik komputer dan jaringan. Untuk menjadi TNI, cita-cita saya sudah sejak kecil. Ditambah pada saat tahun 2017, tepatnya pada bulan November, tanggal 23 hari Kamis, bertepatan pagi hari, saat itu saya menemani almarhum Bapak untuk berjalan pagi, karena Bapak mengalami sakit stroke waktu itu. Setelah kami berjalan-jalan di sekitar rumah, Bapak mengajak bicara dengan saya dan Bapak berpesan bahwasanya, Raffi, suatu saat nanti kamu harus jadi TNI. Setelah itu saya berangkat ke sekolah dan di jam istirahat saya dapat telepon dari ibu bahwasanya bapak atau ayah kepleset di kamar mandi dan beliau dibawa ke rumah sakit. Qadarullah, saat malam Jumat tepat pukul 10 malam bapak menghembuskan nafas terakhir dan gugur dalam perjuangannya melawan sakitnya serta perjuangannya dalam keluarga. Berangkat dari situ saya tekadkan diri untuk terus mewujudkan harapan, mewujudkan cita-cita dan juga wasiat dari almarhum bapak agar bisa menjadi seorang TNI. Utamanya untuk ibadah, yang kedua adalah untuk mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau cintanya nih, boleh mah? Siap, izin lari, membaca dan kalistenik. Bahasa apa yang dikuasai? Siap, izin bahasa Inggris aktif, bahasa Arab pasif, bahasa Rusia pasif, dan bahasa Italia pasif. Sekaligus bahasa daerah Jawa dan Sunda aktif. Izin, jendal. Ya. Bapakmu almarhum ya? Ya. Hah? Iya. Pengen jadi tentara. Siap. Tama-tama mau. Siap, apapun pangkatnya, penting pengabdian, Jenderal. Terus ibu kerja di mana? Siap, izin ibu guru harian lepas di rumah pengolahan ayam, bagian pembersihan organnya, Jenderal. Khusus, pabrik khusus, di Boyolali, Jawa Tengah. Terus adik berapa? Siap, izin adik 2, cuma yang 1 gugur di kandungan saat ibu 4 bulan. Adik nomor 1 sekarang kerja di percetakan, adik nomor 2 perempuan di SMA Negeri, SMK Negeri 1 Mojosongo. Oh, paling besar. Siap, iya Jenderal. Oh, masuk bintara mau? Siap. Pertama baru mau? Siap, sesuai perintah Jenderal. Oh, kemarin cabanya kurangnya kenapa? Siap, izin cabah tahun 2022 kekurangan berkas, akte kematian almarhum bapak. Enggak, terakhir daftar apa ini? Terakhir daftar tamtama gelombang 2 tahun 2022. Oh, tamtama? Siap, izin. Oh, yang bintara ini enggak daftar? Siap, bintara tahun ini tidak mendaftar. Oh, oke. Okay. Berarti sekarang mau tamtama ya? Siap, izin. Sekarang daftar tamtama ya? Siap. Ya? Siap. Langsung proses daftar ya? Siap, belum. Ya udah. Ya, dijamin masuk. Siap, siap. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Memperkenalkan apa bahasa Rusia, Bapak memperkenalkan diri dengan bahasa Rusia, Bapak. Coba perkenalkan bahasa Rusia. Cep. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Давай, хорошо. Здравствуйте. Привет. Как дела? Доброе утро. Меня зовут Raffi Adkia. Я люблю из Индонезии. Я живу в округ Лобак, провинция Банден. Мне 21. Я занимаюсь спортом. Я амбиция быть из Индонезии, армия. Мой девиз Manjada, wajada al-adabu faqwal ilmi. Moi papa Margono, moi mama Siti Rukoya.
Спасибо, рад с вами познакомиться. Надеюсь на тесное сотрудничество. Привет, доброе утро. Чао, Усай. Баса Италии. Чао, Уджин. Чао. Buon giorno. Io sono Rafiat Gia. Sono indonesiano. Vengo da quartiere di Lepa. Ya, cukup bahasa Inggris sekarang. Chao, Uggen. Assalamualaikum. Let me introduce myself. My name is Rafiat Gia. I live now in Kampung Bintang Resmi. I was born in Boyolali 2002, 10 of March. I'm 21 years old now. Ah, udah kalau gitu jangan tamtama, bintar aja, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Masuk bintar aja. Kamu langsung masuk pendidikan. Siap. Langsung pendidikan. Terima kasih, Bapak. Ya.